Apa hal tak boleh tekan ni? Bateri boleh tukar. Okey. Okey, alright. Okey, kembali kita kepada My Universe Coldplay BTS. Abang Korea. Percussion ni. Oh, tak berhenti dah. Tucik. Ramai ni berminat lagu ni ya. Nanti kita praktis dulu sebelum artis, sebelum praktis dengan artis. Okay guys. Three, four. Dia dekat. Okay. Okay, macam mana kau buat kerja? 1, 2, 3, 4, 1. Ini apa ni? Bila kau tak ambil dia punya mood dengan rhythm daripada lagu yang tasir tu, kau takkan dapatnya. So akan jadi problem dengan kau. Bila kau perform live je, sampai ke situ je kau problem. Then kau rasa kau akan jadi disturbing. Kan? Inilah cara dia. Penyanyi kena ada benda ni. Okay, try. Dia punya bahasa. Sebenarnya masalah dia bahasa. Kan? So, dah berapa hari kau tak solve benda ni? Ini. Tak solve isu bahasa ni. Bahasa. Atau baru hari ni kau dengar? Seminggu. Dan seminggu kau tak boleh settle. Fokus kan yang atas ni. Yang rap tu saya tak lah sekali. Tapi still dalam. Dah ada WhatsApp dalam. Okay guys, ini nama dia, nama kau apa? Dia akan menyanyikan lagu My Universe oleh Coldplay dan BTS. Okay, apa Instagram kau? Syaf Asrat. Yes. Okay. Kalau korang suka nyanyian dia, korang subscribe dia punya apa, follow dia punya IG. Nah, ini Salim Clone kita. Salim Clone lagu Juwita. Tadi abang lagu Lost kan? Lost. Oh. Nak mengejaskan pattern yang nak buat palas ni. Lagu ni ya, kau nak tahu dia punya repeat. Sebab dia sama je, dia 3-4 je. Tapi sebab kena banyak repeat lah.
kena alert lah. Berapa kali dah kita repeat untuk masuk ke section verse yang lain tu. Dua pun boleh. Aku cakap aku tengok dia ada orang ni. Dia ada orang ni pantang jumpa. Tambah MD ni. Apa? MD ni kalau pasal meripik bagi dia. Menganjing pun dia. Basis pun ikut sama. Ha, kau tengok? Bukan senang oh nak main macam ni oh. Jauh begini. Cuba. Pack dulu. Depan lah. Bagi cue. 1, 2, terus masuk attack. Jeng. Masuk attack. Okay. Maksudnya, pack tu boleh free lah. Pack tu free. Kalau nak dalam tempo. Kalau aku cue. Boleh tak? Sekurang attack. Macam tu. Cuma dekat so, A kita tu. Kita ambil dekat ni lah. Dekat tadi lah. Letter H. E repeat keempat. Tak payah. Kita ambil H tapi repeat 4 kali. Baru nampak. Oh. H. H tapi repeat 4 kali. Lepas tu baru masuk sini. Dan 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 d
macam tu. Ha, kita dekat tu lah. Ha, kita tak tu je. Dia bagi senyap. Tapi drum dengan percussion jalan. Itu dekat mana tu? Scene. Ha, tak, sebab tu, dia memang kena tengok lah. Sebab buat repeat. Bila attack dekat ni. Okay, kau nak macam tu kan? Ha. Kalau original, lagi masalah. Dia banyak macam-macam dia buat. Kita ambil itu je. Boleh. Tak original apa, kita ambil yang dia punya stress je. Sebab ni dah kira ending ah. Tapi 3 kali repeat. Yang dah mumpat. Kita dah keempat yang repeat nak masuk scene tu. Ha, kita ambil. Okay. Yeah. Banyak. Sekejap.
tempat dekat repeat nombor 4. Terap ni eh, keliru eh. Kira. Ha? Sebab dia punya pattern. Ah, pattern eh? Dia confuse nak sama dengan kira dengan pattern dia. Oh. Tapi lain dalam tu dia tahu macam tu je. Original. Kalau itu sebab dia kira dengan pattern dia lain. Pattern dia tu. Jadi dia susah dengan nak kira 3 kali repeat lagi. Oi. Cuba cek macam ni. Cuba injak dia sustain. Jadi dia senang. Ambil yang attack tu. Ta 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 dia nak masuk balik pattern dia tu. There's a paradise to kill and capture, that bright infinity inside your eyes. You are my universe and my world.
Satisfied, my weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes.